mantan Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia atau MUI dan Rais AAM PBNU Kiai Haji Ali Yafi dikabarkan meninggal dunia pada hari ini Sabtu 25 Februari 2023. Berita duka itu dikonfirmasi Komisaris Bank Syariah Indonesia Arief Roshid Hasan. Pria yang juga masih berkerabat dengan almarhum itu mengatakan rumah duka berada di Menteng Residence Bintaro Jaya. Sebagai informasi, Kiai Haji Ali Yafi meninggal dunia di usia 96 tahun. Ia meninggalkan 4 orang anak. Sebelum meninggal, Ali sempat menjalani perawatan di Rumah Sakit Premier Bintaro, Tangerang Selatan, Banten. Sebelumnya diketahui Wapres RI Ma'ruf Amin sempat menjenguk Ali Yafi saat menjalani rawat intensif di rumah sakit. Diketahui kondisi Kiai Haji Ali Yafi sempat menurun drastis pada Senin 13 Februari 2023. Diketahui karena ada masalah di paru-paru dan jantung. Selama ini Ali Yafi sebagai tokoh Nahdlatul Ulama, ia dilahirkan di Donggala, Sulawesi Tengah pada 1 September 1926. Dikutip dan dirangkum dari CNN Indonesia.